Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini banyak diperkatakan tentang perkahwinan poligami seorang influencer. Saya tak nak sebut siapakah namanya, saya rasa ramai yang kenal. Cuma apa yang penting bagi saya dan juga bagi para penonton yang dirahmati Allah sekalian ialah kita mendoakan mereka sebagaimana doa daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah memberkati mereka. Moga-moga Allah memberkati atas perkahwinan mereka dan moga-moga Allah menghimpun semuanya termasuk isteri sedia ada dalam kebaikan. Saya turut membaca beberapa komen para netizen di social media dan membaca komen-komen tersebut, saya ada beberapa perkara yang ingin saya ulas. Moga-moga bermanfaat sebagai satu pencerahan dalam isu poligami ini ya. Pertama, poligami di sisi sebahagian orang, di sisi sebahagian netizen sentiasa salah. Macam mana pun sentiasa salah. Okey, meskipun mulut mereka berkata poligami halal, poligami harus, akan tetapi walaubagaimanapun namun begitu, seterusnya ayat seterusnya ialah mereka akan kemukakan semua alasan-alasan kenapa ia salah. Jadi orang yang positif, mereka akan lihat dari sisi-sisi yang positif. Tetapi orang yang negatif, mereka akan lihat, mereka akan cari, mereka akan gali sisi-sisi yang negatif. Mereka lupa bahawa yang mensyariatkan poligami ialah yang juga mencipta lelaki dan wanita. Yang menghalalkan poligami ialah juga mencipta lelaki dan wanita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang mensyariatkan poligami, yang menghalalkan poligami, Maha mengetahui bahawa ia adalah sesuatu yang akan melukai hati wanita ataupun isteri sedia ada. Yang mensyariatkan poligami, Maha mengetahui bahawa isteri-isteri akan dilanda dengan perasaan cemburu. Yang mensyariatkan poligami, Maha mengetahui bahawa lelaki dalam proses hendak berpoligami itu ada langkah-langkah yang perlu dilalui olehnya. Namun, in spite of all that, okay? Namun walaupun dengan semua itu, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mensyariatkan poligami, tetap menghalalkan poligami kerana adanya banyak kebaikan-kebaikan di sisinya yang mungkin bagi sebahagian orang dia belum nampak lagi. Jadi dalam rangka seseorang itu ingin memberi ulasan ataupun kritikan terhadap poligami, maka berhati-hatilah. Okay? Apakah anda lebih bijak? Apakah anda lebih pandai daripada yang mencipta lelaki dan wanita dan juga yang mensyariatkan poligami itu sendiri, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya lihat ada yang komen bahawa influencer yang berpoligami itu sebelum itu kerap upload gambar bersama isteri, ketika itu one and only wife, di media sosial dan mereka berkata, oh sweet couple, sweet couple. Kemudian mereka kritik pula, alamak sweet couple tapi poligami. Ha, ini adalah satu lagi salah faham di kalangan netizen ya, satu perception yang salah. Jika ada pasangan yang upload gambar mereka bergembira di media sosial, apakah pasangan yang tak upload gambar mereka, bererti mereka tak bahagia? Macam saya jarang-jarang upload ataupun hampir tak pernah. Tapi kalau tengok video-video saya ni, nampak kat belakang-belakang tu sebenarnya ada isteri jalan ke apa ke. Cuma saya tak masukkan dalam frame lah. Jadi apakah pasangan yang tidak letak gambar mereka di media sosial adalah pasangan yang tidak bahagia, tidak senyum-senyum bersama-sama? Itu yang pertama. Yang kedua, sweet couple tak boleh poligami. Only couple yang broken, couple yang got problem, itu saja yang boleh poligami ke? Yang ini satu salah faham juga lagi. Jadi poligami ini adalah sesuatu yang dihalalkan, yang dibolehkan kepada semua sweet couple. Apabila dua pasangan itu bahagia bersama-sama, tidaklah bererti mereka tidak boleh berpoligami. Tidaklah bererti suaminya tidak boleh menikah lagi. Jadi ini satu lagi satu pre-program dalam kepala bahawa kalau dah sweet couple tak boleh ataupun tak patut, tak sesuai untuk bernikah lagi. Jadi daripada nak mengkritik orang di media sosial, kononnya sweet couple, kononnya sweet couple, cuba perbetulkan diri sendiri. Cuba correct yourself. Why is it that when the couple takes a happy picture together, it means that the husband cannot marry another one? Yang penting suami itu melakukan sesuatu yang halal di sisi syariat Islam. Yang itu tu yang penting.
Dan bila kita sebut kesetiaan-kesetiaan ni, yang penting kesetiaan itu diukur dengan kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kesetiaan kepada manusia. Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada syariat Islam, itu tu yang penting. Okay? Kadang orang kita dia mengukur kesetiaan ialah apabila suami itu bersama dengan satu isteri saja. Kalau dia nikah yang kedua, itu dikira pengkhianatan. Okay? Kenapa kesetiaan atau pengkhianatan dikira bersama manusia? Sepatutnya kesetiaan itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syariatnya. Berarti jika seseorang itu melakukan sesuatu yang halal seperti poligami, maka it is okay, dia setia kepada Allah, dia setia kepada syariah Islam. Jadi ini satu perkara sekali lagi yang perlu kita betulkan, ya. Kesetiaan bukanlah kepada sesama manusia. Kesetiaan itu ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukum hakam syariahnya. Okey, perkara ketiga, dikatakan bahawa lelaki yang berpoligami itu sebelum itu pernah menegur lelaki lain yang berpoligami agar tidak berpoligami lah, tidak patut buat begitu. Ini sesuatu anda kata benar. Ini adalah sesuatu yang kita semua patut ambil iktibar kepada para suami. Kepada para suami, jangan berazam, jangan berjanji tidak akan berpoligami. Kepada masyarakat, jangan komplain, jangan kritik, jangan marah kepada mana-mana pasangan lain yang berpoligami. Sebab saya dan anda, kita tidak tahu apa yang Allah tulis untuk kita dalam masa 3 tahun ke, 7 tahun ke, 10 tahun ke, 15 tahun yang akan datang. Sekarang kita mungkin monogami. Sekarang orang seseorang itu mungkin dia bujang sahaja. Tetapi kita semua tidak tahu apa yang Allah tulis untuk kita satu masa yang akan datang. Jadi kepada para suami, tak payahlah kononnya berazam di Facebook lah, tunjuk gambar lah, saya cinta isteri, inilah satu-satunya isteri saya sehingga ke syurga apa semua tu kan. Tengok-tengok orang yang sama tu beberapa tahun kemudian berpoligami. Saya teringat satu kisah di negara jiran. Seorang kiai, beliau menulis buku tentang, saya tak ingat tajuk dia, tentang keutamaan monogami dan patut monogami sahaja. Okey, saya baca buku tu. Tetapi penulis yang sama itu, beberapa tahun kemudian, beberapa tahun selepas buku bestsellernya itu diterbitkan, dia sendiri poligami. Dia sendiri menikah isteri yang kedua, ya. Jadi kepada para suami, tak payahlah duk cerita di media sosial ke, tak payahlah duk berazam sana sini bahawa kononnya dia akan monogami sentiasa saja. Sebab saya dan anda, kita tidak tahu apa yang Allah telah rancang, apa yang Allah telah tulis untuk kita di satu masa yang akan datang. Demikian juga bagi masyarakat secara umum, jangan mengkritik, jangan mencela. Sebab siapa tahu, mungkin anda sendiri Allah telah menulis di satu masa kelak akan masuk dalam kehidupan poligami. Okay, kita tidak tahu. Jadi kalau nak cakap, cakap secara neutral, ataupun tak payah cakap pun tak apa. Okey, kalau nak cakap nanti saya komen kemudian, tetapi berkatalah sesuatu yang baik, jika tidak diam sahaja, ya. Baik. Perkara keempat yang saya lihat ialah antara yang diulas oleh netizen ialah influencer itu bernikah dengan staff dia sendiri. Lalu itu pun kena condemn juga. Kalau kita rujuk ayat Quran tentang poligami itu, Allah Subhanahu taala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahlah mana-mana wanita yang kamu berkenan. Kan perasan tak ayat tu, fankihu ma taba lakum minan nisa, 2, 3 atau 4. Kita selalu tengok 2, 3 atau 4. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka satu saja kan. Sebelum tu, maka nikahlah mana-mana wanita yang kamu berkenan. Jadi ini satu lagi yang saya lihat biasa dikritik oleh sebagai orang yang tak faham. Mereka mengkritik orang yang poligami. Tengok, dia kahwin dengan yang muda. Bukan nak ambil yang sudah berumur. Dia berkahwin dengan yang dara, tak nak ambil yang janda. Dia berkahwin dengan yang cantik, tak nak ambil tu apa semua tu. Hello, orang tu yang nak kahwin. Dan Allah sendiri Subhanahu Wa Taala dalam rangka mensyariatkan poligami telah pun berfirman, nikahlah sesiapa yang berkenan. Of course, bila seseorang tu nak bernikah, dia akan bernikah dengan orang yang dia berkenan. Takkan nak bernikah dengan orang yang tak berkenan, kan? Jadi kalau dalam kes ini dia berkenan dengan staff dia, dia nak nikah, dipersilakan. It is his right. Dia punya choice. Sebab yang penting,
bila nak berkahwin, ialah antara lain kita berkenan dengan orang tu, kemudian kita perhatikan agamanya, sekufu ke tidak, apa semuanya. Jadi kalau kamu tak berkenan, wahai netizen, tak payah sibuk. Bukan kamu yang kahwin, dia yang kahwin. Jadi dia nak kahwin dengan staff ke bukan staff ke, dia nak kahwin orang negeri mana ke, dia nak kahwin tua muda ke, dia nak kahwin apa-apa, asalkan dia berkenan. Yang penting kita kata agama orangnya tu baik, sekufu apa semua tu, dan ada kefahaman dalam isu ataupun dalam kehidupan poligami ni. Itu yang penting. Okey. Jadi sila rujuk balik surah An-Nisa ayat ketiga tu, fankihu ma tawbalakum minan nisa. Maka nikahlah mana-mana wanita yang kamu berkenan. 2, 3 atau 4. Jadi yang penting berkenan. Dia bergantung kepada lelaki yang nak kahwin tu, bukan kepada kita yang kita duk menyibuk tu buat apa. Kan kita tak berkenan, anda tak berkenan, bukan anda yang kahwin. Okey. Baik. Kelima, antara yang dikritik ialah apabila influencer tu berkahwin, isterinya sedang hamil. Okey. Orang katalah kalau betul kan. Okey, yang ini berkaitan dengan timing. Okey. Macam saya kata dalam poin pertama tadi, bagi sebahagian orang, poligami sentiasa salah. Macam mana pun sentiasa salah. Jadi bila kita rujuk kepada timing, semua timing pun bagi poligami sentiasa salah. Kalau isterinya belum hamil dan suaminya nikah lagi, akan bagi alasan juga, ya ada anak-anak lain yang kecil, jaga anak kecil tu lah. Kalau isteri sedang hamil, kena kritik juga. Isteri sedang hamil, pergi kahwin lagi. Okeylah, isteri sudah pun melahirkan, kena kritik juga. Isteri baru lahirkan, bukan nak tolong jaga baby apa semua kan. Okeylah, anak-anak sudah membesar, kena kritik juga. Anak-anak ni ketika umur belia, umur teenager, lebih memerlukan perhatian. Jadi ini yang poin pertama saya kata tadi. Bagi sebahagian orang, poligami is always wrong, sentiasa salah. Walaupun mulut mereka sebut halal, poligami tu halal tetapi bla 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 bla. Poligami tu harus tetapi bla 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 kan. Jadi yang ini satu contoh. Okey, jadi macam mana pun bagi orang yang tidak setuju dengan poligami, semua timing sentiasa salah. Okey. Jadi timing tu betul ataupun tidak terpulang kepada orang yang nak bernikah, bukanlah kepada netizen yang sibuk hendak komen itu ya. Jadi itulah lima perkara yang saya lihat disebut-sebut oleh para netizen dan sedikit pencerahan daripada saya ya. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita mendengar ada orang lain bernikah lagi, kita mendoakannya. Itu yang pertama. Kedua, kita berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Kan surah Wal-Aus kan, bahawa manusia, demi masa manusia ini sentiasa dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Lalu kita berpesan-pesan kepada dia supaya si suami itu bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya, adil terhadap isteri-isterinya dan menunaikan hak isteri-isterinya ya. Dan bagi kita yang tak ada kaitan ni, bagi kita termasuk saya yang tak ada kaitan ni, saya ingin bawa perhatian kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga merupakan hadis ke-15 daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah yang baik. Jika tidak, diam. You have nothing good to say. Cara laser sikit, you have nothing good to say, shut up. Okey, tak okey. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa hari akhirat? Sebab setiap yang kita perkatakan itu, setiap yang kita type itu akan dipertanggungjawabkan ke atas kita di hari akhirat kelak. Okey. Jadi sekali lagi, ayuh kita sama-sama ambil iktibar daripada hadis ini. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata-katalah yang baik. Jika tidak, diam. Okey. Jadi moga-moga sedikit ulasan saya ini dapat memberi pencerahan ya, clarification dalam isu poligami ini. Baik, demikianlah saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.